Halo friends, kembali lagi di Ari Lasso and Friends. Mas, kebalik, muter. Kembali lagi di Ari Lasso and Friends. Lagi. Nah. Kembali lagi di Ari Lasso and Friends. Dan sore ini, gua berada di sebuah markas band yang fenomenal dari awal kemunculannya. Karya-karyanya selalu bagus dan meledak di industri musik Indonesia. Tapi selain ngomong-ngomong musik dan tentang sejarah mereka, gue juga pengen jadi anggota geng motor mereka. Karena mereka itu hobi banget naik motor. Bener gak, Ki? Bener ya? Gue udah sangat bersiap-siap ini. Iya. Tapi punya motor? Belum tentu motor yang harus kita siapkan. Persiapan mendasar sebagai geng motor udah gue siapin, rompi, kaos gambar tengkorak, karena terus celana robek, dan satu lagi coba, nah helm. Kita harus punya peralatan safety-nya dulu sebelum punya motornya, ya. Kita tunggu aja mereka nih, mana nih, datang. Tuh guys, udah mulai terdengar suaranya tuh. Kayaknya mereka akan datang dari mana nih? Dari dalam mungkin. Dari dalam. Ya kan datang dari dalam. Kita cek ya. Iya, cek, apakah mereka benar-benar datang? Kita tungguin. Woi. Aku pikir datangnya dari dalam. Karena suaranya mantul. Apa kabar, Ril? Sehat. Lukman. Gila. Salah. Anak band harus punya motor kayak gini. Ini motor apa, Ril? Namanya, Ril? Ini... Oh, buka helm dulu. Iya. Ya, R18. Berapa cc? 1800. Silakan dibuka. Aku mesti buka ini dulu baru bisa buka helm. Besok setelah helm dan rompi, apa, wih, yang kedua beli ini. Waduh. Ini kayaknya naik motor juga nih. Belum. Itu helm? Persiapan doang. Karena belum punya motor. Aku dulu pernah punya motor Harley. Oh iya, iya. Tapi kurang cocok. Karena tinggi. Bukan Harley lebih enak ya, kayak kaki santai. Gini. Oh iya. Ya. Jadi aku cocok ke Triumph. Mas, temannya tolong diajak. Oh iya. Siap. Ntar, toko gelinding palanya. Oh, iya. Mahal itu ya. Oh, apa kabar lu? Sehat. Dari mana nih? Kayak ngomong-ngomong dari mana kalian? Gitu tadi dari jalan. Mau ke sini kan, katanya ada vokalis legenda ya. Indonesia. Siapa namanya ya? Siapa? Vokalis Dewa ya? Ini. Tapi ada X-nya. Oh iya. Apa itu? Kenapa? Iya, ya, mantan. X. Kalau gitu kemarin kita nggak usah ganti Noah. X Peter Pan aja. Iya. Kalau... Saya nggak dikasih ide. Kalau sebelahnya emblemnya apa itu, Mas? Apa? Oh, iya. Ini? Anak motor zaman sekarang. Apa itu? Udah swap. Kamu apa lo? Udah sehat. Jadi ini karena gue belum punya geng motor, jadi yang gue tempelin ya. Okay. Yang terjadi hari inilah gitu ya. Itu motor apa tuh? Gue pengen lihat. Ini keren juga. Sama. Jadi Matic. Ini kayaknya lebih cocok nih buat gue ya. Ini Matic, ya. Sebenarnya kalau ini nggak cocok nih dibawa di jalan. Cuman tadi karena mau ketemu Mas Ari, jadi kayak, wah. Biar gagah dikit. Ini motor yang nggak egois. Ya. Oh iya. Karena bisa boncengin. Bisa tiga malah. Iya bisa tiga. Paksain aja gak apa-apa tiga. Itu motor ini yang... satu. Kenapa deh kok satu, Ril? Enggak dong. Salah, bukan gitu. Ini motor yang gak tahan godaan, ini tahan godaan. Oh, kalaupun ada orang di jalan, tetap... Gak bisa bonceng. Gak bisa bonceng. Bisanya? Kalau dia bisa bonceng siapa aja. Kalau bisanya gimana? Di enggak. WhatsApp suruh datang. Bahaya lagi tuh. Pengalaman pribadi. Lagi. Bukan pribadi lah. Pengalaman semua. Ril, ya. Kita udah ada di depan apa nih? Musika Store ya? Ini, iya ini ininya Store. Musika tempat merchandise Noah, merchandise-nya band-band yang ada band-band di Musika. Ya. Kita masuk ya. Kita masuk. Ayo, ya, Mas. Ya. Ini tuan rumah. Ada yang kurang, Mas? Kok kayak ada yang kurang sih, Mas? Personil Noah? Oh. Kejebak macet David, ya? David. Lagi habis manggung sama... Kayaknya dia tadi kurang lihai sedikit, kiri-kanan, oh. Jadi... Kegedean motor mungkin ya? Di trotoar mana lah dia mungkin nyangkutin dia. Tapi bukan manggung sama Naif kan? Bukan, itu David Naif. Bukan. Itu David Naif. Temen kita juga. Oh, itu kayaknya tuh dia. Oh iya. Oh iya, ini. Dia baru datang. Show dia sulap. Si Robocop, oh. Sini nih. Robocop. Gini guys,
band itu hobinya harus sama. Mereka ini motor, motor hobi semua ya? Kayaknya iya. Itu... Touring terjauh di mana, Luk? Jakarta Bandung. Sekitar Bandung. Ya, Jakarta Bandung. Belum pernah Jakarta Bandung. Hah? Belum pernah. Ada? Jakarta Bandung pernah. Habis itu Banyuwangi, Banyuwangi. Banyuwangi. Mas, Robocop? Oh. Oh. Nyambi. Gua pun ya. Jaketnya mana? Udah lengkap, guys. Personel Noah. Noah. Ex Peter Pan. Ya. Kan ini ex Dewa. Ya, kita ex Peter Pan lah. Peter Pan semuanya. Kita masuk aja ya. Ayo, ayo. Kita ikut masuk silakan, ya, Fit, ya. Silakan masuk. Yuk, yuk. Helmnya kita bawa masuk juga. Gak usah lah, biarin hilang juga gak apa-apa. Oh gitu. Oke. Nah. Aduh, aduh. Ya, ini Noah nih ya. Ya. Gua awal Noah ini sih gua bertanya-tanya. Pasti lambatnya. Bertanya-tanya pada bintang-bintang. Gua sampai bintang gua langit tak menjawab juga. Ini kenapa lambangnya bulu ayam? Loh, Mas, kemoceng. Kenapa enggak jujur? Okay. Ini pertanyaan serius. Oke, okay, oke. Okay. Tolong serius ya. Ditatar. Ada tempat duduk. Gua enak. Lebih enak kan? Iya. Kenapa, Ril? Ini jadi sebenarnya yang bikin ini tuh pertama kali ini vokalisnya Homicide yang bikin. Oke. Okay. Jadi kita minta tolong bikinin logo karena kita mau ganti nama kan. Noah ya. Oke, mau ganti nama kita bikin logo terus bukan ganti nama. Apa yang paling cocok sama Peter Pan ya gitu kan? Jadi ini mencampurkan antara kenyataan dengan khayalan. Kan kita juga tahu ya kalau Peter Pan kan ada topinya itu kan ada apa? Ada bulunya juga gitu. Ya, ya. Pas gue tanyain, ini Cok, ini kesana arahnya? Enggak. Jadi ini lebih ke quill sebetulnya. Quill? Quill alat tulis. Kan dia... Ini apa namanya? Quill itu apa? Kuas. Kuas. Alat tulis yang dulu itu. Pena. Yang masih bulu doang. Nah, itu. Quill. Jadi kayak sesuai dengan Peter Pan, jadi yang kekuatan tulisan gitu. Kekuatan tulisan. Di antara semua ini, Real, Lukman, sama David, yang menurut kalian yang paling... berkesan itu yang mana? Kira-kira. Paling berkesan. Kalau aku sih ini ya. Oke tuh. Ini sebenarnya itu dari Korea waktu itu. Oh iya. Apa? Asian Song Festival. Berat banget. Iya. Asian Song Festival memenangkan kategori. Oh enggak, jadi itu perwakilan. Ya. Jadi sebenarnya secara piala ini kayak cenderamata sebetulnya waktu itu. Cuman yang paling berkesan itu adalah itu satu-satunya saat di mana Uki minta selfie sama Tom Hanks. Ya, itu zamannya Evan. Demi pacarnya. Waktu itu masih pacarnya, sekarang udah istrinya. Bilang benar. Iya benar. Demi pacarnya kayak Ki, mau foto itu sama Tom Hanks. Ngapain lu? Buat si Mekah. Ngomongnya pakai bahasa apa? Ki. Bahasa ini ya. Se. Foto dong. Ngomong gimana? Ki gitu. Oi, kita bilang gitu. Sejepret lah. Enggak tau gimana, soalnya pokoknya dijadi. Bahasa Inggris. Kalau mengingat perjalanan ini ya, perjalanan Peter Pan itu kalau gak salah lagu yang paling monumental pertama yang... Mungkin kan ya? Oh itu lagu pertama kita ya, betul? Sempurna. Mimpi sempurna. Tapi ada kata-kata mungkin kan? Iya. Maksud gue... Kalau mungkin kan beda-beda. Ini persis kayak orang ya. Mas Ariel. Ini Sultan, Mas. Kemarin. Tapi bener kan? Mungkinkah? Ya betul. Judulnya adalah Mimpi yang Sempurna. Banyak kok Mas, saya juga banyak beberapa lagu gak hafal judulnya, cuma hafal liriknya. Liriknya iya. Dibawain dong sebentar untuk menutup segmen ini. Boleh. Dulu sempat latihan kalau gak salah di belakang studio itu ya? Nah ini. Kita kesana aja yuk. Studio Musika yang terkenal itu. Iya, terkenal ya. Kita kesana aja ya. Ayo, sambil naik motor. Oke? Benar. Jangan kemana-mana, makin asik aja. Tetap di Atlas and Friends. Asik.